Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalamualaikum Alamin. wabarakatuh wassalamu ala mursalin Bagaimana para mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kesehatan yang Allah karuniakan bisa kita daya gunakan untuk kebaikan menambah amal soleh. Amal soleh bagi seorang mahasiswa, belajar yang kiat ya persiapkan semuanya karena saudara adalah calon-calon pemimpin masa depan insya Allah nah hari ini kita masih melanjutkan tema balaghah satu ya tema balaghah satu <tuh> kita berbicara di subtema kita tentang al hadf hadf itu pelesapan jadi di antara bentuk uh, sebuah kalimat yang memiliki nilai balaghah adalah memiliki uslub uslubul hadf ya ada pola pelesapan dan ini menjadi bagian dari citra seni di dalam uh, keindahan sebuah kalimat lalu ketika ada orang bertanya kalau ada kalimat yang dilesapkan, tidak ditulis lalu bagaimana cara kita mengetahui ya, cara kita mengetahui bahwa kalimat itu dilesapkan disinilah kemudian bahwa e, penggunaan nalar dan memperhatikan konteks kalimat, konteks situasi menjadi sangat penting. Jadi nalar logis kita nanti akan bisa membimbing kita bahwa di sini ada kalimat yang tentunya dihilangkan dan kalau nanti ditampakkan bunyinya seperti ini dan lain sebagainya. Satu contoh ya sebelum kita masuk ke dalam pelesapan secara umum. <tuh> faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan barang siapa di antara kalian ketika Ramadan itu ada yang sakit aw 'ala safarin atau sedang bepergian ya. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka sebanyak hari yang ditinggalkan itu di hari yang lain dia harus ganti. Jadi seolah-olah seolah-olah dalam ayat itu, kalau ada orang sakit atau sedang pepergian, maka batallah puasanya sebanyak hari di mana dia sakit. Sakitnya 10 hari, maka batal puasa dia 10 hari, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Di situ tidak disebutkan ini ini orang ini berpuasa, lanjut puasa, atau berbuka di tengah perjalanan. Nah, karena itu ada kalimat yang diresapkan barang siapa yang sakit atau bepergian lalu berbuka lalu berbuka ya maka sebanyak hari yang ia tinggalkan saat berbuka itu ia harus ganti di hari yang lain ini nalar logis para pemirsa para mahasiswa sekalian jadi kita mengetahui bahwa ada kata yang dilesapkan ya dalam ayat itu tadi kata fa'aftor adalah dari nalar logis kita nah disitulah maka sekali bahwa eh, bagian mana kalimat yang dihilangkan maka diketahui dengan menggunakan penalaran dan memperhatikan konteks kalimat dan konteks situasi nah sekarang kita masuk langsung kepada hadf atau pelesapan itu sendiri kita menyebutnya dengan pelesapan bisa penghilangan atau apa tapi lebih kita lebih pas menggunakan kata pelesapan jadi dilesapkan artinya kata dilesapkan itu memang sengaja disembunyikan Bukan tidak ada tapi disengaja untuk disembunyikan e, Paling tidak ada lima model hadf ada hadful muktada, pelesapan muktada hadful fa'il, pelesapan fa'il atau pelaku. Hadful maf'ul bihi, pelesapan objek atau maf'ul bihi. Hadful ma'tuf bihi, hadf ma'tufnya. Hadfu jawabi syarti, hadf pelesapan jawab syarat. Kita tidak berbicara panjang lebar di sini. Kita hanya mengambil sampel-sampel saja. Salah satu dari ayat yang mencerminkan bahwa itu hadf di masing-masing contoh. Kita mulai dari yang pertama, ada hadful mubetada. Ada hadful, mubetada. Pelesapan mubetada. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun ayat 92 misalnya, alimul ghaibi was syahadah. Alimul ghaibi was syahadah. Wa ta'ala amma yushrikun tahu-tahu alimul ghaibi wasyahadah. Ini ada kalimat ada muktadak yang dilesapkan Apa? Allahu alimul ghaibi wasyahadah fa ta'ala amma yusyrikun. Kenapa dilesapkan? Sekali lagi, ada kalanya pelesapan itu karena kelaziman. Atau memang sudah diketahui dari konteks pembicaraan ini ayat ke-92. Karena itu pasti sudah ada pembahasan di ayat-ayat sebelumnya jangankan itu kalau kita ditanya saja ada seseorang namanya Amir namamu siapa lalu dia jawab Amir nah, apa Amir itu Amir itu nama sehingga itu sama dengan ketika ditanya namamu siapa nama saya Amir ya subjeknya nama saya Amir adalah predikat seperti itu ada pelesapan kenapa karena memang sudah difahami dari pertanyaan Situasinya sudah menghendaki, memang sudah ada kefahaman, karena itu tidak perlu ditampakkan kembali, menghindari kemubaziran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hadful fa'il, pelesapan fa'il. Ya, kalau di dalam surat al-Qiyamah, ayat 20-26 salah satunya. Kala ida balagatit taraki ya Hati-hati kalian, apabila sampai ke kerongkongan. Awaslah ya, kalau nanti sudah sampai kerongkongan. Apa yang sampai ke kerongkongan? Karena ini konteksnya adalah konteks ancaman, maka sesungguhnya ada kalimat, ada fail yang diusapkan. Apa? kala idha ruh at Kata ruh tidak disebut karena orang sudah faham. Awas ya. Nah, semacam itu. Itu namanya bentuk halful fa'il. Pelesapan fa'il. Masuk contoh yang ketiga adalah halful maf'ul bihi. Halful maf'uli bihi pelesapan maf'ul bih atau objek. Kalau di dalam surat at takathur ya. Alha kumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Ta Kita aja dulu. Tsumma kalla ta saufa ta'lamun. saufa ta'lamun. Ta'lamun adalah bentuk fiil mutaaddi ia membutuhkan maf'ul ya sofat ta'lamun engkau akan mengetahui apa yang ia ketahui mengetahui apa tidak disebutkan ya karena ini alha mutakatsur hatta zurutumul maqabir bermegah-megahan dan melalaikan kita dari Tuhan maka kala sawfa ta'lamun hati-hati ya, engkau akan tahu akibat kelalaian dan kemegah-megahanmu ya tetapi mafulnya tidak disebutkan baik itu namanya hadful mafuli bihi pelesapan yang terjadi pada maf'ul bi. Nanti contoh di sini banyak. Mara mazulah, silakan silakan uh, bisa dipelajari lagi ya, semuanya bisa panjang lebar dan banyak sekali contoh-contoh ayat di samping nanti mahasiswa wajib melakukan pelacakan ayat-ayat yang mengandung unsur pelasapan ini itu yang ketiga yang keempat adalah halful ma'tuf alaih ma'tufnya dihilangkan kita ambil saja yang ini contoh surat al-baqarah 213 ya jadi begini para pemirsa sebelum kita lanjutkan Pemahaman adanya sesuatu yang dilesapkan itu ketika seseorang membaca lafat apa adanya terkesan janggal. Terkesan ada sesuatu yang tidak lengkap. Nah tidak lengkap itulah karena memang ada yang dilesapkan. Satu contoh nanti Al-Baqarah 2.1.3 Kana nasu ummatu wahidan. Kana nasu ummatu wahidatan. Fabaatallahu nabiyyina mubasyirin wa mungdirin. Itu saja dulu. Ya. Karena nasu ummat wahidah. Manusia itu adalah umat yang satu. Fabaatallahu nabiyyina mubasyirin wa mungdirin karena itu Allah mengutus para nabi memberi kabar gembira dan peringatan. Ini kan seperti premis mayor dan premis minornya tidak nyambung. Dulu manusia itu satu, karena itu maka diberikan peringatan supaya tidak berselisih. Loh, ini kan sudah satu, sudah bagus-bagus. Kenapa harus di, harus diberikan uh, pemberi peringatan datangnya Nabi? Oh, pasti ada yang diresapkan ini. Ini nalarnya kan begini. Dulu manusia itu kelompok yang satu, tapi sayang ia berselisih. Sayang ia berselisih. Ini tidak ditampakkan. Ini dilesapkan karena itulah maka Allah mengutus para nabi dengan memberikan kabar gembira dan ancaman ini nalar logis kita sehingga kalau ditulis dalam bentuk bahasa Arab karena nasu ummat wahidatan fakhtalafu. ini namanya ma'atufaneh fa'ba'atallahu nabiyyina mubashirina wa dan seterusnya nah ini namanya halful ma'atufi alayhi, pelesapan ma'atuf yang terakhir yang terakhir aja hadfu jawabi syarti hadfu jawabi syarti pelesapan jawab syarat ingat di dalam bentuk kalimat ketika jumlah syartiyah ya jumlah syartiyah membutuhkan fiil syarat dan jawab syarat kadang ada fa jawab syarti ya ini kita tidak bicara tentang fa'nya, tapi kita bicara tentang jawab syaratnya. Ada fi'l syarti harus ada jawab syarti. Fi'l jawab syarti. Coba nanti bisa dilihat dalam apa ini ya? Surat Al-Baqarah 239. Uh, Fa'in khiftum farijalan aw rukbana fa in khiftum fa Jika kalian khawatir maka dengan berjalan kaki atau berkendaraan Maksudnya apa ini ya Ini ada kalimat yang dilesapkan Jika kalian takut ya wa in khiftum fa rijalan aw salatlah dengan berjalan atau berkendaraan. Ada jawab syarat, ya. Ada in khiftum itu itu fi'lu syarti, maka solu itu jawab syarti. Fa'nya adalah fa'jab. Fa shallu rijalan aw rukbanan. Seperti itulah para mahasiswa. Jadi kenapa diperlukan adanya half satu untuk menghindari sebuah kemubaziran, yang kedua nilai sastra akan menjadi tampak muncul ketika ketika sesuatu yang dalam nalar logis itu sudah bisa ditangkap itu tidak perlu diungkapkan, ya karena semakin abstrak ya, sesuatu itu itu semakin indah, tapi semakin vulgar semakin tampak semuanya dari segi nilai seninya. Menjadi sangat rendah, karena itulah maka eh, di antara nilai dalam half atau pelesapan ini adalah nilai keindahan sastra. Di samping memang menguji kemampuan kita untuk menggunakan nalar logis, ya, menggunakan pemahaman akan konteks situasi, konteks eh, kalimat yang memang sedang kita pelajari, yang karenanya kemudian kita tidak salah. Di dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran. Demikian para mahasiswa yang bisa kita sampaikan terkait dengan uh, materi tentang hadaf. Sekali lagi, tugas mahasiswa adalah mencari satu ayat yang mencerminkan lima pola hadaf. Mulai, dengan, mulai hadful mubtada, kemudian hadful fa'il, hadful bihi, hadful ma'tufi alaihi, hadful jawabis syarti itu dan semoga Allah merahmati kita sekalian nanti tugas secara detail Ustadz sampaikan di laman Google Classroom semoga Allah merahmati kita sekalian bila itu fiqh wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh